Nah, sepanjang jalan ini teman, ikan semua, ikan bakar. Itu ikan apa itu, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, saat ini Canto berada di kawasan alun-alun Karimun Jawa ya. Jadi di depan ini adalah kawasan pelabuhan perikanan Pantai Karimun Jawa. Kemudian di depan saya ini adalah alun-alun Karimun Jawa ya. Di sisi kiri ini Kecamatan Karimun Jawa. Kita akan cek atau kita akan mereview kuliner malam yang ada di alun-alun Karimun Jawa. Jadi pemandangan seperti ini hanya ada di malam minggu ya teman-teman. Kalau di hari lain atau malam lain nggak ada. Kita akan cek seperti apa kuliner malam di alun-alun Karimun Jawa. Ikuti terus video Canto. Jangan di skip. Jangan lupa subscribe, like, dan share. You. Kita tarik cak. Jadi saat ini berada di ini ya, di Gapura. Selamat datang kawasan pelabuhan perikanan. Jadi mulai dari sini sepanjang alun-alun muter. Ini adalah kuliner malam yang ada di Karimun Jawa ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada apa ini? Ada hasil tangkapan ikan, ada Bu, niki napa? Niki kan apa Bu niki? Niku teri terbang. Oh, teri terbang. Kalau ini? Oh, sama teri. Nggih, nggih. Ada mente, Pak. Iya, ada mente, ada apa lengkap ini, teman. Nah, ini ada ikan asin, ada juga. Ini buat sendiri, Bu. Mboten. Pulaan. Ya. Ada mie ayam, ada bakso. Ikan ekor kuning. Nah, ini ada jus, ada yang lain. Nah, jangan heran kalau di sini banyak bertemu dengan wisatawan ya atau bule. Nah, ini ada banyak ikan segar juga. Jadi kalau kuliner malam di sini ada ikan bakar. Ini apa Bu? Lobster ya? Iya. Lobster, ada udang. Oh, ini sontong. Sontong ini rajungan. Nah, ini ikan-ikannya. Oh, ikan segar semua. Kakak tinggal pilih. Nah, ini langsung dibakar di sini. Wow, baranya rek. Berapaan kalau kayak gini Bu? 1 lobster ya? Iya. Ini apa ini Bu? Ini lobster topeng. Oh, lobster juga, lobster topeng. Ya, ini 150. Sontong. Nah, ini juga ada kerang. Ini mateng ya Bu? Iya, nanti tinggal makan ya? Padang asalannya dimasak lagi. Dimasak lagi pakai saus. Nah, ini yang sudah dimasak. Ini apa ya, ini Bu? Saus padang. Saus padang. Wah, cocok nih sambil nongkrong makan ini. Ya. Jualannya malam minggu aja Bu? Setiap malam Pak. Oh, tiap malam sini. Tapi kalau ramenya malam minggu sama Sabtu. Nah, sepanjang jalan ini teman, ikan semua, ikan bakar.
Itu ikan apa itu, Bu? Di sini ada tulisan alun-alun Karimun Jawa. Nah, ini ada tulisan alun-alun Karimun Jawa. Kalau di sini ada Pos TNI AL dan ini Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah, ini kalau teman-teman pesan bisa nongkrong di sini ya. Nah, ini juga ada tersedia nasi goreng, mie goreng, mie rebus, capcay ya. Kemudian di dalam ini tempat untuk duduk-duduknya, santai di tengah alun-alun. Lama banget. Nah, ini teman-teman, ramai sekali di dalam alun-alun. Sambil duduk lesehan di sini bisa pesan ikan bakar atau yang lainnya, jadi pesennya di pinggir-pinggir alun-alun, makanya di tengah alun-alun. Nah, di tengah ini ada yang jualan mainan. Bisa, Dek? Bisa naik? Ayo yang tinggi, naikinnya. Yang tinggi. Woi, tinggi rek, pinter rek. Nah, ini yang dicari anak-anak ya. Sayang anak, mainannya di tengah alun-alun ya. Ada penjual mainan. Karena cowok atau cewek mau kesini? Cewek. Nuh, cewek. Kesini pink juga. Dari tengah alun-alun ya, saya menyeberang. Ini di sisi sebelah barat sisi alun-alun. Ini jual baju-baju atau pakaian. Jadi deretan ini adalah deretan pakaian yang teman-teman bisa mencari salin ya. Kalau pas kesini, waduh, kehabisan salin. Bisa mencari di sini. Oke, saya sudah sampai di ujung tadi, kita awal gerbang selamat datang Pelabuhan Karimun Jawa. Jadi ini sepanjang jalan ini oleh-oleh dari ikan asin, ada terasi, ada apa? Ya. Ini apa, Bu? Terasi ya? Kalau yang sana petis ikan. Oh, yang ini petis. Ini teri karangnya, teri doro ada, teri tabur ada, teri seret ada. Ya, lengkap pokoknya. Jambal roti, mete, itu kan jambal. Jambal roti. Lengkap pokoknya. Yeah, pokoknya yeah. Ini khasnya Karimun Jawa. Khasnya Karimun. Ini asinan. Nge. Yeah. Pokoknya asli, asli Karimun. Jadi kalau teman-teman pengen menginap yang deket di ini ya, di alun-alun atau di sekitar sini, penginapan atau homestay ya, itu banyak sekali penginapan homestay di belakang ini, teman-teman. Di belakang kantor camat Karimun Jawa ya. Jadi ini ada jalan apa ini? Ini ada jalan pemuda, ini masuk aja. Masuk lurus. Nah, di belakang ini. Oke, bentar. Di belakang ini banyak sekali homestay atau penginapan ya. Murah-murah ya. Rate-nya mulai 150 sampai 250 ribu rupiah. Kalau AC mungkin 250-an ya sudah dapat. Oke, teman-teman, demikian review Canto kuliner malam di alun-alun Karimun Jawa. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tarik, Cak. Nah, ini semakin lama
semakin malam para pengunjung semakin ramai berdatangan untuk nongkrong ataupun kuliner di alun-alun Karimun Jawa ini.